Persoalan sampah di Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya terus memprihatinkan. Pasalnya, penumpukan terjadi di sejumlah titik. Salah satunya dikeluhkan Bram Pramono, Ketua RW 05 Kampung Gunung Cihcir. Ia geram dengan sampah yang menggunung di daerahnya, perbatasan antara Kelurahan Sukajaya dan Bantarsari. Selaku warga yang terdampak bau sampah, dirinya mengaku prihatin dengan sampah yang dibuang seenaknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mirisnya lagi, meski jalan berserakan sampah, belum ada armada yang mengangkut. Oleh karena itu, dua kelurahan antara Sukajaya dan Bantarsari mengambil alih untuk pengangkatan sampah di lokasi. Lurah Sukajaya Iwan Sunandar SIP berharap adanya pemasangan CCTV di lokasi penumpukan sampah di Kampung Gunung Cihcir ataupun perda yang mengatur denda bagi siapapun yang membuang sampah sembarangan. Pihaknya saat ini bekerja sama dengan Babinsa di dua wilayah antara Bantarsari dan Sukajaya mengadakan geladi bersih pengangkatan sampah yang ada di lokasi. Kalau kita harap, oh ya, bukan. Tidak, ya. Kita terangkan, bukan. Alhamdulillah.